Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartoko, ingin membagi informasi mengenai cara membuat video YouTube dan sekaligus melakukan monetasi. Langkah pertama, tentunya Anda harus memiliki suatu akun Gmail, kemudian sign in ke YouTube. Setelah itu Anda silahkan untuk mengunggah. Video YouTube Anda. Sini belum ada suatu video apapun, maka Anda silahkan klik upload di sini. Select file untuk upload. Pastikan di sini untuk public. Dan kita pilih video yang akan kita tayangkan. Sebagai misal ini, kemudian klik open, tunggu hingga proses selesai, dan Anda bisa di sini menulis satu title. Ini nama anak saya, dan deskripsinya silahkan ditulis di sini. Lakukan klik publish. Setelah itu, tunggu hingga proses upload 100%. Di sini sudah bisa kita lihat video yang kita barusan unggah. Namun untuk monetisasi di sini belum ada menunya. Maka kita akan membuat bagaimana cara melakukan monetisasi pada video yang barusan kita unggah. Caranya adalah sebagai berikut. Pada dashboard ini, kita pilih channel. Lalu lakukan suatu verifikasi terlebih dahulu untuk akun Anda. Siapkan nomor telepon. Kita coba dengan nomor yang lain. Berhasil. Dan dalam hitungan kurang dari 1 menit, maka Google akan melakukan pengiriman SMS kepada nomor Anda yang barusan Anda masukkan. 6 digit verifikasi, silahkan masukkan di sini. Tentunya nomor ini selalu akan berubah sesuai dengan nomor telepon Anda. Kita lakukan submit. Sudah verifikasi, lakukan continue.
Setelah kita melakukan konfirmasi nomor telepon, kita lakukan pada fitur pada mono station itu kita enable. Pada akun status, kita lakukan enable lagi untuk akun kita. Selanjutnya centrangnya 3 ini. Lalu klik I accept. Kita klik monetize. Ini adalah suatu tutorial bagaimana melakukan satu monetasi. Dan ini kita coba untuk lakukan edit video yang barusan kita unggah dengan mengeklik suatu ikon tulisan ini. Nah, di sini sudah muncul monetasi. Kita klik saja di sini monetasi. Kemudian saya ulangi. Selanjutnya kita klik I can provide my proof commercial bahwa ini adalah video yang kita milik sendiri. Kemudian kita pahami. Kita ketik. Kita klik save. Kemudian kita pada setting advance, kita bisa tentukan video ini langsung komen atau harus melalui seleksi kita. Sebaiknya pilih untuk kita seleksi dulu untuk menghindari suatu hujatan atau teks yang kurang sedap dibaca. Kemudian di sini lakukan pemilihan bahasa sesuai dengan bahasa Anda. Sebagai contoh Indonesia hari ini, kita lakukan save. Kita cek pada monetisasi karena ini adalah video kita. Kita coba lihat untuk hasilnya. Kita reload. Kapan akan dilakukan satu monetisasi, pihak Google akan menganalisa video ini dan akan menawarkan kepada pihak pengiklan. Ditunggu saja. Demikian cara melakukan suatu upload dan sekaligus melakukan monetisasi pada video yang kita unggah di YouTube. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah iklan yang mana bila mana iklan ini diklik atau dilihat, maka si pengupload video akan mendapatkan dolar yang cukup lumayan. Kita lihat di sini kunjungannya sudah luar biasa, 20 juta. Selamat beraktivitas dan terima kasih, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.